Duka mendalam bagi seluruh awak pesawat Hercules dan juga korban akibat jatuhnya pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara. Sungguh suatu keadaan yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita inginkan. Meskipun ini bukan kali pertama terjadi kecelakaan pesawat baik komersil maupun militer di Indonesia, tetapi kita berharap dengan sangat sungguh-sungguh bahwa ini adalah kejadian terakhir. Malam hari ini upaya evakuasi masih terus dilakukan. Dan kita terus menanti bagaimana kondisi terakhir dari Medan Sumatera Utara, karena itu pulalah pada malam hari ini di Talk to iNews. Di segmen ini kita akan berusaha secara mendalam untuk mendapatkan informasi terkini, berita yang terupdate dari Medan Sumatera Utara, dan akan kami sampaikan kepada Anda. Anda pun boleh memberikan komentar mengenai tragedi jatuhnya pesawat Hercules TNI Angkatan Udara ini melalui iNewsTVMobile.com. Dan kami juga memiliki dua topik lain yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertama adalah soal ancaman pengangguran. Ini adalah sebuah keadaan yang lagi-lagi juga sama seperti halnya bencana transportasi. Ini juga bisa jadi bencana bagi keluarga kecil maupun bagi bangsa jika semakin banyak jumlah pengangguran, baik karena tidak mendapatkan pekerjaan atau karena kehilangan pekerjaannya. Kemudian di topik terakhir kita akan bicara mengenai yang akan berulang tahun, yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Ulang tahunnya akan jatuh esok tepat pada tanggal 1 Juli. Saya Tina Talisa, sekali lagi saya mengajak Anda memberikan informasi, tanggapan, komentar, pertanyaan melalui iNewsTVMobile.com. Pertama, kita sekarang akan memberikan berita terkait dengan jatuhnya pesawat Hercules. Kita akan menengok bagaimana ada seorang orang tua yang anaknya menjadi korban. Ini adalah orang tua Risma yang menangis histeris karena anaknya menjadi salah satu korban dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Hercules. Risma diketahui akan berangkat ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Ini adalah keluarga korban. Tentu ekspresi kesedihannya bisa kita pahami karena kehilangan anggota keluarga dalam keadaan yang sangat mendadak, tidak dalam kondisi yang pernah dibayangkan sebelumnya. Orang tua Risma, Atika Sihombing, mengetahui jatuhnya pesawat dari keluarga mereka yang sebelumnya mengantar korban ke lapangan udara Suwondo. Sangat disayangkan, ratusan warga terus berdatangan ke lokasi jatuhnya pesawat sehingga menghambat proses pencarian korban. Hingga tadi Anda menyaksikan breaking news sebelum kami program Talk to iNews dimulai. Masih dilaporkan oleh rekan-rekan kami di Medan Sumatera Utara bahwa jatuhnya pesawat menjadi perhatian warga. Tetapi perhatian dalam bentuk kerumunan seperti ini bukanlah perhatian yang memudahkan evakuasi korban yang dilakukan oleh petugas. Jenazah korban tewas terus bertambah. Jumlah terakhir yang diinformasikan dalam breaking news ada 53 orang. Ini adalah gambaran warga yang datang untuk melakukan pengecekan terkait anggota keluarganya yang menjadi korban pesawat Hercules C-130 yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Medan, yang dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik. Pesawat sekali lagi jatuh pada siang hari tadi pada pukul 11.48 menit, menimpa sedikitnya 30 bangunan baik rumah warga maupun pertokoan. Kami mengajak Anda untuk mendapatkan informasi dari rekan kami Aris Sahin di Medan Sumatera Utara untuk menyampaikan informasi terkait terutama evakuasi korban. Apa yang bisa Anda gambarkan dalam kondisi yang sekarang sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Aris Sahin?
Ya, Tina, memang dapat kami laporkan dari Rumah Sakit Haji Adam Malik, Sumatera Utara, bahwa jumlah jenazah yang berhasil dievakuasi terus bertambah. Hingga saat ini saja, pukul 7.30 malam, jumlah jenazah yang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Haji Adam Malik ini sudah mencapai 69 jenazah maksud kami. Dan jumlah ini memang belum bisa dipastikan dan dipastikan akan terus bertambah, mengingat menurut Kasau yang tadi sempat berkunjung ke Rumah Sakit Haji Adam Malik ini, bahwa jumlah penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut berjumlah 101 penumpang ditambah dengan kru sebanyak 12 orang. Dan memang jumlah jenazah yang sudah dibawa dievakuasi ke Rumah Sakit Haji Adam Malik ini belum bisa diidentifikasi karena memang sekarang masih dalam proses evakuasi dan pengumpulan jenazah, belum dalam proses identifikasi oleh tim DVI. Dan hingga malam ini jumlah warga yang berdatangan ke Rumah Sakit Haji Adam Malik terus bertambah, baik itu warga yang sekedar ingin melihat bagaimana perkembangan dari kejadian naas tersebut maupun dari para keluarga korban yang ingin memastikan bagaimana keadaan jenazah maupun bagaimana kabar dari keluarga mereka yang ikut tertimpa di dalam bencana tersebut. Dan bersama kita sekarang ini sudah ada Bapak Mikael yang akan bercerita mengenai bagaimana kedua keponakannya telah ikut tertimpa bencana di pesawat tersebut. Dan kita akan bertanya-tanya langsung, Pak Mikael. Malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Ya. Pak Mikael, boleh diceritakan, Pak, bagaimana saat ini? Sudah adakah perkembangan dari jenazah kedua keponakan Bapak? Apakah sudah ada kejelasan, Pak? Sampai saat ini belum ada, Pak. Karena proses identifikasi sampai malam ini katanya belum berjalan. Kita nggak tahu pastinya sampai kapan gitu. Oke. Pak Mikael, bisa diceritakan nggak, Pak? Tadi bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa dua keponakan Bapak ikut di dalam pesawat tersebut, Pak? Ya, saya tahu persis, Pak, karena saya ngantar kedua keponakan saya yang ikut jadi korban ini ke Bandara Suwondo. Nah, saya ngantar sampai mereka naik pesawat. Setelah mereka naik pesawat, memang pesawatnya belum lepas landas. Saya sudah bergerak pulang ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, belum ada 10 menit saya sampai di rumah. Terus ada pihak keluarga yang nelpon memberitahu bahwa ada pesawat Hercules yang jatuh. Nah, tapi saya nggak yakin gitu, Pak. Karena saya baru sampai, nggak mungkin bisa secepat itu ada kejadian gitu. Jadi saya pikir mungkin pesawat lain, karena waktu saya masih di bandara, memang ada juga helikopter yang saya lihat melintas. Dugaan saya mungkin pesawat itu, bukan pesawat Hercules yang ditumpangi kedua keponakan saya ini, Pak. Lalu bisa diceritakan, Pak Mikael, bagaimana sih kedua keponakan Bapak bisa ada di dalam pesawat tersebut dan tujuannya mau kemana begitu, Pak Mikael? Ya, kalau kedua keponakan saya ini kan memang anak tentara ini, Pak. Bapaknya Angkatan Darat. Dia dinas di Ranai, Kepulauan Riau, Provinsi Kepri. Nah, jadi bukan baru kali ini mereka menumpang pesawat yang kecelakaan ini. Sering. Libur tahun baru kemarin juga kakak beradik ini yang jadi korban ini juga sempat pulang. Jadi orang tua mereka juga ini penerbangan langganan mereka karena memang mereka tentara. Nah, jadi mereka pulang ke Ranai dalam rangka liburan sekolah, Pak. Karena ini kan lagi libur kenaikan kelas. Boleh disebutkan, Pak Mikael, nama dari keponakan Bapak tersebut dan usianya kira-kira berapa? Saya minta maaf dulu sama orang tuanya. Abang saya mungkin lagi nonton ini. Minta maaf sebesar-besarnya. Keponakan saya yang pertama itu anak pertama dari abang saya, itu namanya Ester Yosefin, Pak. Umur 18 tahun. Baru tanggal 21 dia rayakan hari ulang tahun ke-17 di rumah saya. Kawan-kawannya banyak diundang. Jadi kebetulan saya nggak bawa kamera, di kamera saya banyak sekali foto orang ini. Nah, yang nomor 2 adiknya kelas 2 SMP. Saya nggak tahu persis umurnya, tapi kurang lebih umur 14 tahun gitu, Pak. Lalu sekarang bagaimana harapan Bapak ke depan melihat sekarang identifikasi jenazah belum dilakukan oleh tim DVI maupun pihak terkait begitu, Pak? Untuk identifikasi ya tentu harapan kita dalam secepat mungkin biar pihak keluarga korban mendapat kepastian, Pak. Terus untuk keluarga korban terutama ini kan yang jadi korban ini, Pak, rata-rata penumpang tujuan Ranai.
nggak tahu, mungkin ada juga tujuan lain, tapi karena ini pesawatnya ini kan tujuan Medan Keranai, harapan saya kalau ada pemerintah yang mendengar acara ini, mohon bantuanlah untuk mempermudah keberangkatan keluarga. Karena tadi saya sempat di apa namanya kafe di situ sempat minum, saya tahu ada juga satu keluarga tadi, suami istri sama anaknya 5. Kasihan kali, saya turut berduka kepada mereka dan seluruh keluarga yang menjadi korban ini. Harapan kita tentu pemerintah tolong kasih kemudahan ya, untuk keberangkatan mereka. Karena abang saya yang anak keponakan saya ini 2 tadi jadi korban, menurut informasi terakhir yang saya dapat, besok itu nggak ada penerbangan Pak dari Ranai ke tujuan Batam. Karena itu kan Batam baru ke Medan, baru hari Kamis. Ya padahal orang tuanya butuh cepat untuk tiba di Medan. Jadi kalau entah bagaimanalah bentuk bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada keluarga korban, tolonglah siapapun supaya bisa terketuk hatinya untuk memberangkatkan keluarga korban dari Ranai ke Medan, Pak. Baik. Dan Pak Michael, bagaimana rencananya malam ini? Apakah akan tetap menginap di Rumah Sakit Haji Adam Malik ini untuk menunggu kepastian, atau akan istirahat dulu pulang, atau ada keluarga yang di sini? Bagaimana Pak rencananya? Karena kebetulan keluarga yang datang juga banyak, memang untuk saya sendiri malam ini masih di sini, Pak. Jadi sampai menunggu kepastian, entah nginap nanti, yang pasti di sini sampai besok, besok baru nanti ada keluarga lain yang menggantikan gitu, Pak. Baik, Pak Michael, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga jenazah dari kedua keponakan Bapak bisa cepat ditemukan begitu ya, Pak Michael. Betul, Pak. Terima kasih baik banyak. Aja, terus berdoa ya, Pak. Oke. Baik, itu tadi Tina wawancara sedikit kami dengan paman korban begitu, yang kedua keponakannya ikut dalam pesawat naas yang jatuh di kota Medan. Demikian Tina, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Arisa, informasi yang demikian berharga yang terus diberikan kepada kami, kepada kita semua pemirsa iNews TV. Dan tadi disebutkan, sebelumnya saya menyebutkan 53 orang pada saat informasi melalui breaking news sebelum program Talk to iNews. Ternyata Arisa tadi menyampaikan bahwa sejauh ini sudah 69 jenazah yang ada di Rumah Sakit Adam Malik. Kita berharap upaya evakuasi korban bisa segera tuntas. Jumlah ini tentu kita berharap tidak bertambah, tetapi dengan kondisi evakuasi belum usai, maka besar kemungkinan masih ada korban-korban yang belum dievakuasi oleh aparat. Sekarang kami ajak Anda untuk menyaksikan penuturan dari saksi mata yang menggambarkan bagaimana jatuhnya pesawat Hercules A130. Meledaknya besar, dia besar. Udah besar sekali yang ini. Terus ada orang, ada nggak orang pas di situ tadi? Kalau yang di luar nggak tahu, di dalam banyak loh. Dalam mana? Di dalam rumah. Komplek. Mana nih? Itu. Oh, tadi jam berapa kira-kira, Bu? Jam berapa kira-kira? Kurang lebih sekitar jam 11:30. Oh. Pemirsa, berikut kami tampilkan kembali detik-detik pesawat militer milik TNI Angkatan Udara yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Pesawat ini membawa 12 awak militer dan juga penumpang sipil. Jatuhnya kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat, tepatnya pukul 11:48 siang hari tadi. Kobaran api Anda bisa saksikan dalam video ini masih terlihat sisa-sisanya di bekas reruntuhan pesawat Hercules yang jatuh. Pesawat yang jatuh ini kemudian diabadikan oleh warga yang berada di sekitarnya. Di antara 12 kru pesawat, 3 diantaranya adalah pilot atau penerbang, 1 orang navigator, dan 8 orang teknisi. Pesawat ini sendiri sudah dikonfirmasi buatan tahun 1964 dan dalam keadaan layak terbang. Tadi berulang-ulang saya sampaikan bahwa peristiwa jatuhnya pesawat Hercules C-130 ini membuat warga berkerumun ingin melihat lebih dekat, dan kini kami berikan kepada Anda bagaimana sesungguhnya antusiasme warga memberikan perhatian terhadap kondisi bencana yang tragis ini. Ini adalah sebelum sore menjelang,
Tetapi kalau petugas mengatakan bahwa datangnya warga menghambat upaya bantuan dari aparat, rasanya tidak berlebihan karena Anda lihat sendiri bagaimana manusia menyesaki jalanan dan tentu ini menghadang terutama kendaraan roda 4, apalagi alat berat jika akan masuk ke lokasi jatuhnya pesawat di Jalan Jamin Ginting. Jadi sekali lagi, perhatian warga, kepedulian warga tentu diharapkan, tetapi dalam bentuk yang produktif dan bukan malah sebaliknya, membuat upaya-upaya pertolongan, upaya evakuasi yang dilakukan oleh petugas menjadi terhambat. Saat jatuh pesawat Hercules C-130 ini menimpa sejumlah bangunan dan juga ada mobil. Kami akan tunjukkan kepada Anda bagaimana sesungguhnya kondisi kerusakan yang disebabkan. Ini adalah ilustrasinya. Take off dari Lanut Suwondo ex Bandara Polonia. Rencananya pesawat akan menuju Pangkal Pinang. Kemudian jatuh. Jadi setelah 2 menit take off memang pilot yaitu kapten penerbang Sandy meminta untuk kembali ke pangkalan atau return to base. Dengan kondisi tersebut maka kuat dugaan bahwa memang ada kondisi teknis yang menyebabkan penerbang meminta untuk kembali ke pangkalan. Pemirsa, kita berharap sekali lagi para petugas diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita juga dukung dengan cara memberikan doa kalau yang jauh dan dekat, memberikan ruang dan kesempatan yang memungkinkan bagi petugas melakukan evakuasi, tidak hanya di lokasi di Jalan Jamin Ginting, tetapi juga para petugas di Rumah Sakit Adam Malik yang melakukan identifikasi. Tadi ada pesan dari keluarga korban diantaranya untuk memudahkan warga yang memang anggota keluarganya menjadi korban agar bisa segera dilancarkan untuk tiba di Medan Sumatera Utara. Sekali lagi duka mendalam kepada seluruh korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara. Sekarang kita akan jeda di segmen berikutnya seperti janji kami, kita akan bicara mengenai ancaman PHK yang menyebabkan meningginya atau meningkatnya angka pengangguran. Sesaat lagi.